Inilah para relawan yang disiagakan pemerintah kota Yogyakarta dalam mengantisipasi terjadinya bencana yang berpotensi terjadi saat musim penghujan. Relawan gabungan ini berasal dari berbagai unsur, seperti personil BPBD Kota Yogyakarta, TNI Polri, dan relawan Kampung Tangguh Bencana, yang disiagakan lengkap dengan peralatan yang memadai, yang nantinya dapat digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Simulasi penanganan bencana pun dilakukan agar terjalin koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam mitigasi bencana. Kota Yogyakarta memiliki wilayah rawan bencana di sejumlah titik, di antaranya bahaya pohon tumbang akibat angin kencang, longsor, banjir hingga ancaman lahar dingin Merapi. Sedikitnya ada 500 lebih personil relawan gabungan yang disiagakan untuk mengantisipasi bencana alam ini. Salah satu bentuk antisipasi. Jadi kita bukan tadi semata-mata bahwa apa yang menyiapkan siap-siapkan kita, tapi merupakan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi bencana. Sekali lagi saya sampaikan adalah potensi bencana. Ini yang penting harus kita tahu. Untuk mencari warga yang belum ke para pengungsian, Haryat Maja, Jogja TV. Yang meliti agar